depression. So kalau korang perasan, bab 2 kita discuss tentang differentiate, bab 3 pun differentiate, bab 4 application of differentiate. And so bab 5 kita belajar integrate, bab 6 pun integrate juga, dan bab 7 kita pergi kepada dia punya application dia. And sebab kita nak tahu apa nama ni, apa sebenarnya integration tu, apa yang kita kira sebenarnya. Okay, so bab 7 ni hanya ada dua subtopik saja. 7.1 area of a region, okay, luas sesuatu kawasan, okay. Dan 7.2 kita akan discuss tentang volume revolution. Okay, kita tengok dulu learning outcomes dia. So by the end of this lesson, saya tak rasa hari ni boleh habis 7.1, agak panjang. Okay, so kita nak determine the area of a region. Okay, ada tiga situasi: area of a region bounded by the curve and the x-axis. Betul. Okay, by the curve dan juga x-axis, by the curve and the y-axis, dan juga area of region between two curves. Okay, saya lebih suka nak sebut area of a region ni menggunakan term yang lain, iaitu saya guna sengah area under a curve. Ini bahasa lain. Okay, so yang mana sebenarnya semua definite integration. Okay, definite integration ni yang ada limit lah. Okay, so this one yang ada limit. Okay, so what we are actually calculating is luas area under a curve. Boleh korang bagi tahu saya apa maksud under ni dalam bahasa Melayu ke deh? Kalau area dalam bahasa Melayu ke deh? Luas. Luas. Okay, so kalau under ke deh? Bawah. Okay, bawah So, so perkataan di bawah ini, under ini, saya akan banyak kali highlight. Okay, sebagai contoh, maksudnya contoh lah. And kalau kita integratekan x square dx daripada kosong sehingga 3, contoh. And secara technically untuk integration, korang tahu dia akan jadi x cube over 3, and dia masukkan limit 3 dan kosong, settles. Secara apa ni, graphically sebenarnya bila kita buatkan graf, okey, kita ada x, kita ada y, kita ada kosong, dan inilah graf x square kat sini. Graf ni dah belajar sem 1 kan, saya takkan ajar dah graf di sem 2 ni, so kena check balik macam mana lukis graf, macam mana lakarkan graf. So kalau kosong hingga 3, so kosong kat tengah-tengah, kat tengah-tengah tu 3 sinilah. So sebenarnya yang kita kira tu adalah luas di bawah lengkungan ini. This is what we calculate for. Inilah yang kita cari. Kita dapat jawapan ni kan? Ini yang kita kira sebenarnya. Kita kira luas di bawah lengkung itu. Okay. So sekarang ni apa yang kita dah belajar di bab 5.2, iaitu definite integral. Okay. Kita visualkan dia. Kita tengok aplikasi dia in real life. Apa yang kita buat, apa yang kita kira sebenarnya. Okay, so basically inilah dia bab 7.1. Okay, so kita pergi kepada case yang pertama terlebih dahulu, iaitu sekiranya area of a region bounded by the curve and x-axis je dulu. Okay, so secara teori, ini mungkin korang tak suka lah baca ni, tapi tak apalah, kita go through je. Sekiranya if f and g are continuous with fx greater than gx, ini ada info ni, nanti kita visualkan dia throughout a and b, iaitu limit dia, ini kita punya limit, then the area of the region between two functions y1 equals fx and y2 equals gx from x equals to a to x equals to b is the integral of. Sebenarnya area of the region ni sebenarnya adalah
Saya buatkan macam ni, area is equal to. Okay, kita akan buat fx tolak gx. Macam ni. Apa nama ni? A dan juga B. Ini secara penulisan bahasa matematik. Secara teori dia. Okay. Dan yang mana sama juga sebenarnya area ini fx kan kita dah let sebagai y1 kan. Okay. So iaitu kita akan jadikan dia y1 minus y2 lah. Okay. Integral of A sehingga B. Okay. Kalau kita nak cuba visualkan ayat-ayat ini, okay, saya akan buatkan dia punya graf. Kita tak tahu pun graf fx dan gx tu apa apa dia kan. Tapi kita anggaplah lebih kurang macam ni lah. Eh? Kita ada x, kita ada y, kita ada kosong. So misalnya kalau atas ini adalah kita punya fx. Okay, dan bawah ni adalah kita punya gx kat sini. Contoh. So luas yang kita nak kirakan itu adalah luas yang sebenarnya yang dilorekkan ini. Macam ni. Okay. Alright, dan dalam erti kata yang lain, fx ni kan saya dah letakkan dia sebagai y1, gx ni kan dah let dia sebagai y2. So sebenarnya kita nak kirakan area ini, kita akan buat upper function yang berada di atas tolak juga dengan lower function yang berada di bawah. Lepas tu kita integratekan dia macam ni. Okay. Ketiga-tiga ini adalah benda yang sama sebenarnya. Kan, yang first ni secara teori je dulu. Saya letak fx, dx. Okay. So fx tu kita let pula sebagai y, y1. Dan sebenarnya y1 ni adalah fungsi yang berada di atas. Ha, sebenarnya nak dapatkan area di antara ini, kita sentiasa buat atas tolak juga dengan bawah. Fungsi atas tolak fungsi bawah. Lepas tu baru kita integratekan dia. Okay, so saya nak cuba terangkan kat korang juga kenapa dia atas tolak bawah. Ingat kita nak bila kita integratekan daripada A sehingga B, kita dapat area under a curve, luas di bawah sesuatu lengkungan. Bila kita integratekan fx, yang saya dapat sebenarnya adalah yang ini. Semua yang di bawah dia. Boleh tak? Then bila kita integratekan gx pula, kita dapat yang semua yang di bawah dia. Yang ni je. Nah, so bila kita buat yang keseluruhan yang dilorek ke warna pink ni, tolak dengan yang warna merah ni, dapatlah yang di tengah-tengah ni. Nah, itu konsep dia. Okay, saya ulang sekali lagi. Bila kita integratekan fx daripada A sehingga B, kita dapat semua luas yang di bawah dia. Semualah yang di bawah dia ni. Kita dapat luas ni. And then bila kita integrate gx pula, daripada A sehingga B, kita akan dapat semua luas yang di bawah gx. Under a curve. So kita buatlah luas semua tolak dengan yang bawah gx, dapatlah yang di tengah-tengah. Okay, setakat ni boleh faham tak konsep dia? Tak ada apa-apa nak tanya? Boleh, sir. Okay, so kita masih pergi dia punya teori lagi. Tengok fungsi yang macam ni. Okay, saya terus pergi ke, sekejap saya tambah satu lagi page kat sini. Okay, sekiranya. Okay, sekejap. Biasa tambah page nanti dia ni. Dia akan slow. Okay, sekiranya kalau, okay, contoh saya guna contoh ruang kat tepi ni lah. Okay, sekiranya kita ada graf yang berbentuk macam ni. Okay, ini x, ini y, ini kosong. Contohlah graf dia macam ni je. Kan? So y is equal to fx. Okay, dan kita nak kirakan luas yang di bawah ni.
daripada A sehingga B. Okay, kita nak kirakan luas yang ini, yang saya highlightkan ni hijau ni. Okay, itu berarti kita akan buatkan, ingat dia mestilah sentiasa atas tolak bawah. Kan kita punya atas kita ada fungsi fx dan bawah kita kita ada fungsi yang di sini ni, yang AB ni. Fungsi AB ni adalah fungsi apa? Kan? Dia adalah fungsi y is equal to 0. So, kita tolak kosong. Boleh tak? So, kita ada dx and then a sehingga b. Okay. So, disebabkan kita ada fx tolak kosong, so maka hanya kita hanya integratekan fx sahaja. Okay. Sebab kita nak gunakan konsep upper function tolak juga dengan lower function. Okay, seterusnya, satu lagi contoh. Okay. Sekiranya kita ada graf yang macam ni pula, pattern dia. Ini X, ini Y, ini kosong. Dan contoh graf tu berada di sini. So, iaitu contoh Y is equal to GX pula sekarang ni. Dan ini luas yang kita nak kirakan. Luas tu dia berada di bawah paksi X. Kan? Kita tahu konsep untuk dapatkan area adalah kita akan integratekan daripada A hingga B. Kita akan buat upper tolak lower. Nah, dalam situasi ini, kita punya upper function adalah yang inilah. Upper function kita kalau dia berada di paksi X ini, ini sebenarnya adalah Y is equal to 0 lah. So kita akan buat 0 tolak juga dengan GX. Atas sentiasa tolak dengan bawah. Yang mana kalau kita buat 0 tolak GX tu, sebenarnya kita akan dapat negatif GX lah untuk kita integratekan. Dan negatif ni kita boleh letak dekat luar menggunakan properties of integration. Okay, so ada apa ni, ada basically ada tiga, ada dua situasi lah senang cerita. Dan yang penting konsep yang kita kena faham adalah atas tolak bawah. Ini bahasa mudah lah yang orang sebut kan. Kita ada atas tolak bawah. Okay, so bergantung kepada graf kita dalam situasi yang ini, yang atas yang tengah pointkan ini, atas kita adalah fungsi fx lah. Dan yang bawah kita adalah ini. Dan ini memang tak disebut dalam dalam function tu apa benda, tapi dia sebenarnya adalah y is equal to 0. Okay? Kalau x is equal to 0, dia menegak. Sama juga dengan yang ini, sekiranya ini adalah luas yang kita nak cari. Kan, masih kita buat upper tolak lower. So kita punya upper function kali ini adalah kosong. Okay, tolak juga dengan GX kat sini. So kita dapat negatif lah. Okay, so please be noted that apa nama ni, jawapan kita, area must be positive. Kan, area tak boleh negatif. Kalau korang buat and then dapat nilai area yang negatif, mean something is wrong somewhere. Okay, so kita tengok pemahaman korang dengan lebih jelas, hopefully akan ditopakkan dengan example ini. Okay, so kita baca dulu soalan. Alright, so find the area enclosed by the curve y equals to x plus 2. Ini curve kita sekarang ni, x axis, the lines x equals to 1 and x equals to 3. Nah, cabaran dalam bab 7 ni adalah soalannya dia bagi ayat je. Nah, so graf tu kita yang kena tahu nak buat. Dan graf yang untuk korang lakarkan sendiri itu mestilah graf yang telah kita uji di sem 1 dulu. Kalau korang ingat sem 1 kita dah discuss tentang graf kan, iaitu tentang graf linear, quadratic, cubic dan juga square root function. So empat jenis graf ni mesti berada dalam pemikiran korang. Kalau dah terlupa boleh
tadi balik, how to sketch the graph. Adapun sekiranya bab tujuh ni dia beri fungsi-fungsi yang tak diajar graf dia di SEM 1, maka graf itu mesti dah diberi terus pada soalan. Okay, so untuk yang example 1 ni, kita ada y is equal to x tambah 1. Boleh saya dapatkan respon daripada korang tak? Korang kenal tak? Ini function apa ni? X tambah 2 ni. Y equals x plus 2. Apa nama function ni? Tengok x dia ni kuasa berapa? Kuasa berapa ni x ni? Satu. Kuasa 1. Betul, Amar. Maka dia adalah linear. Kalau linear, graf kita berbentuk garis lurus. Biasa kalau graf ni memang memang kantor ya. Okay. So, okay, tak apa untuk permulaan. Okay, saya belanja graf dia terus. Okay, so kita buat paksi dia macam ni. Okay. So, kalau kita salah graf, kan, salah kedudukan, nanti luas yang kita nak kirakan tu salah. Dia akan kacau semua benda. Nampak tak cabaran dia? Okay. So, dan kita ada kosong. So, x plus 2. Inilah fungsi linear. Kan? Kita nak lakarkan graf linear, we need at least 2 points. Macam SEM 1 dulu saja kita buat buat kotak and then dapatkan mana-mana x intercept atau y intercept, lepas tu kita gabungkan saja. Okay, saya tak nak ajar part lakaran tu, saya terus buat dia punya graf saja. Okay, so basically graf dia lebih kurang macam ni. Nampak tu, pembaris saya pun dah keluar. Okay, so it's kind of like this graf dia. Yang mana this one adalah kita punya negatif 2, ini pun adalah kita punya positif 2. Okay, dan nampak dia kata apa? Tengok syarat dia. Find the area. Dia suruh cari luas yang di enclose ni apa ya? Dalam selain ni, yang ditutupi, yang di cover oleh curve. Ini yang pertama, curve. Lepas tu syarat yang kedua adalah x exists. Yang ketiga adalah x is equals to 1 and x is equals to 3. So kita kena tahulah kat mana tu. Contoh maksudnya sini 1, sini 3. Kan? Kita buatkan dotted line macam ni. Kita buatkan dotted line macam ni. Dan sebenarnya inilah dia luas yang kita nak cari. Nampak? Okay. So iaitu selepas kita dah buat dia punya visual dia, kita tahu konsep untuk dapat area ini sentiasalah selama-lamanya sampai bila-bila pun, kita mesti buat upper function minus with lower function dx. Buat masa sekarang ni kalau kita tengok kenapa dia dx, sebab dia x exist lah. Kita tengok syarat dia. Kan? Syarat yang pertama dia kata curve. Ha, ini syarat yang pertama. Yang kedua x exists. Yang ketiga x is equals to 1. Yang keempat adalah x is equals to 3. Ha, dia cukup ke empat-empat syarat ni. So inilah dia luas dia. Kan? Kenapa penting graf ni? Sebab contoh. Kalau graf ni kita panjangkan kan. Tiba-tiba dia nak luas daripada negatif 3 hingga negatif 2. Ha, kan lain tu graf dia. Dia dah berada di sini. Kan? Setiap mana kalau berada di sini, dia punya upper function dia dah berubah, iaitu y equal to 0. Penting graf tu. Okay, so please give yourself a bit of time untuk digest area under a curve ni. So yang mana dalam situasi ini, kita punya upper function kita adalah yang ni lah. Inilah kita punya upper function. Kan? Iaitu kita ada apa dia? X plus 2 lah. Dan kita punya lower function adalah yang di sini lah. Kan, apa ni sahaja, dia tak bagi apa-apa pun. Nah, maka sebenarnya dia adalah y is equal to 0. Dx. Dan kita akan integratekan daripada 1 sehingga 3. So yang part integrate tu sebenarnya senang je. Sebab dia adalah linear je. Masukkan integrate, lepas masukkan nilai. Settle. Okay. So kita akan tolak dulu x plus 2, tolak kosong akan dapat x plus 2. Okay, so dan kita integratekan seperti biasa, x square over 2 plus 2x dan masukkan nilai 3 dan 1.
Okay, so masing-masing sila standby dengan kalkulator masing-masing. Sebab saya nak minta korang untuk nilaikan jawapan ini untuk saya. Okay, semua orang sila kirakan dan tuliskan jawapan dekat chat sebab apa. I'm waiting for your answer, everyone. Sila tuliskan walaupun jawapan sama ke tak sama ke, tulis juga. Okay, ada yang dapat jawapan 15 over 2. Eh, sekejap. Kau saya salah integrate ni. 15 over 2. X square over 2 plus 2x. Nak kata tu. Okay. Semua orang dapat 15 over 2 ni. Okay, sekejap. Apa jawapan yang saya ada lain lah sebenarnya. Kita, maybe jawapan saya yang salah. Kita kira balik. Okay, sekejap. Kita kira manual. 3 square over 2 ni kita ada 9 per 2. 2 darab 3 kita ada 6. Minus with. This one kita akan dapat. Oh no no. This one is over 2 kat sini kot. This one is over 2. 1 per 2 tambah juga dengan 2. Ha, cuba kira sekali lagi. So this one is actually over 2. Saya salah tulis kat sini ke? Okay, so 9 per 2. 9 per 2 tolak 1 per 2. Dapat 8 per 2 kan? 8 per 8 bagi tu dah 4 lah. 4 tambah 6, 10. 10 tolak 2 dapat 8. So the answer should be 8 lah. Okay, so kita ada 8 sebab dia adalah area, so 8 unit square. Okay, so ada mistake tadi kat sini, saya salah tulis. Okay, setakat example 1 ni, korang boleh follow ke? Can I get your response please? Boleh. Boleh, sir. Okay, boleh eh. So sekarang ni, the issue is, soalan 1 ni, ataupun dalam kelas eh, saya belanja graf. Faham tak? So once dah ada graf, sebenarnya senang je kita nak integrate tu. So cabaran korang maybe adalah dekat part graf ni lah sebenarnya. So boleh take note balik, tulis kat nota, kat info, dekat meja study, kena study balik graf. Kena anggap graf tak diberi dalam exam. Itu je. By the way, chapter 7 ni masuk exam eh. Okay, kita pergi ke example number 2. Sudah kan, graf apa ni? Okay, kalau korang faham konsep nak cari area tapi disebabkan graf jawapan korang salah, sayanglah kan, sayang seribu kali sayang. Okay, example 2, find the area enclosed by the curve y is equals to x square negative x square plus 4 and the x axis. Dua je dia punya syarat dia. Okay, first thing first. Negative x square tambah 4 ni graf apa? Kuadratik. Graf kuadratik. Bagus. Okay, cemerlang, gemilang, terbilang. Okay, graf kuadratik ada berapa jenis bentuk? 3 ke 4? Okay lah, saya tukar soalan. Graf kuadratik. Betul lah, ada dua je sebenarnya. Okay, sebab ada senyum ataupun sedih. So fungsi ni senyum ke sedih sebenarnya? Sedih. Senyum. So dia negatif x square. Okay, nampak? So kat part graf tu sekarang isu dia pula. Okay, so bila kita visualkan situasi soalan, okay macam ni. Sekali lagi, okay, pada bulan Ramadan ni saya belanja graf lah. Okay, nak belanja berbuka, tak dapat pula belanja graf je lah eh. Okay, so negatif x square plus 4 ini kalau kita reverse balik sem 1 untuk lakaran graf kuadratik kita ada 3 situasi.
kan, kita ada case 1, case 2, case 3. Case 1 ni adalah yang mana when B is equal to 0. Ini adalah graf yang B equal to 0 lah sebenarnya. Kan? Plus 4 tu adalah kita punya apa nama ni, maximum point. Ataupun kita punya Y intercept sebenarnya. Okay, kita boleh terus buat graf je, iaitu graf dia macam ni. Graf dia tak perlu, tak perlu perfect pun, nama pun lakaran. Kan, so this is our four, dan ini kena cari lah pintasan X dia. Kan, macam mana pula nak cari pintasan X dia? Sudah. So pintasan X ni adalah pintasan X berlaku apabila Y kosong. Kan, so X intercept ni berlaku apabila Y is equals to 0. So buatkanlah. Kan, kita ada negatif X square tambah 4 is equal to 0. Okay, so negatif X square is equal to negative 4. X square is equal to 4. X is equals to plus minus punca kuasa 4, iaitu 2 dan juga negatif 2. This one is negative 2, this one is 2. Okay, tengok syarat dia. Yang pertama dia kata area itu, kawasan itu yang enclosed by the curve. Curve ini kawasan yang pertama. Dan yang kedua, X exists. So rupa-rupanya inilah graf kita kat sini. Nampak sini. Kan, kawasan yang pertama apa dia? Yang curve tu lah. Yang kedua adalah yang di X exists tu. Sebenarnya dia suruh kita integrate je daripada negatif 2 ke 2 of that function, itu je. Sekali lagi hati-hati, sekiranya contoh saya nak tunjuk kat korang apa pentingnya graf ni. Contohlah tiba-tiba dia kata integratekan daripada 2 ke 3. Kan? So apa 3 kat sini. Kan? So maka kawasan kita adalah yang sini sebenarnya. Dah lainlah dia punya upper function. Dia tak sama. Okay? So itu pentingnya kita tengok graf tu. So sebenarnya sekali lagi konsep untuk dapatkan area sentiasa selama-lamanya atas tolak juga dengan bawah. DX for the time being, apa ni, kenapa DX? Sebab kita tahu yang graf ini, kawasan ini dia di create oleh X axis. Okay, so dalam kes ini kita punya upper function adalah negatif X square tambah 4. Dan kita punya lower function untuk situasi ni apa dia? The negative response. Zero. Okay, zero betul kan? Ini upper. Okay, ini zero. Boleh eh? So kenapa dia macam tu? Supaya kan, apa ni kita kira luas di bawah dia. Bila kita kira luas yang di bawah lengkungan ini, kita dapat semua luas sampai ke bawah-bawah ni dah. Kita tolak dengan luas yang di bawah ini pula. Okay, konsep dia macam tu lah. So this one is actually zero. Walaupun dia tak terkesan, tapi untuk yang luas di bawah pasal X, dia akan terkesan. Okay, so from negative 2 to 2 dx, kita tolakkan dulu. Okay, lepas tu baru kita integratekan. Okay, so integrate negative x square, kena dapat negative x cube over 3 plus 4x. Dan sekarang kita akan masukkan nilai. Ini pun kena berhati-hati. Tak semua orang akan mampu tekan kalkulator dengan betul. Yang mampu dengan betul maksudnya dia betul-betul hebat. Okay, so sila cuba semua orang tekan kalkulator, nilaikan berapa tu jawapan dia. Hopefully saya tak salah tulis apa-apa lagi. Okay, saya tunggu jawapan daripada korang eh. Semua orang sila type jawapan. Pandai-pandai macam mana nak masuk dalam kalkulator tu, ataupun nak simplify dulu lepas baru masuk pun actually better juga. Maksudnya macam kira manual dulu. Okay, 2 minit untuk kirakan jawapan akhir untuk soalan ni. Okay, dah dapat jawapan, boleh type dekat chat eh. Saya tengok jawapan korang.
Okay, jawapan pertama daripada Nadira, 32/3 juga sama dengan Hazira, Hidayah, Atira Safiya, Shaura, Atira Husna. Okay, lagi-lagi kalau ada jawapan yang lain boleh bagi tahu. Dini, Humaira. Okay, so hati-hati bila kita masukkan dalam kalkulator tu sebenarnya. Iskal, Aina, Shakira. Okay, lagi. Arif Lutfi. Satu minit lagi saya nak tengok jawapan korang. Kau ada yang jawapan lain ke? Okay, Syafiqah Umaira. Putri. Okay, 32/3. Iman. Adriana. Ana Humaira. Amma. Alright, okay. Good. Thank you. Thank you. Yes, it is. Jawapan dia betul. 32/3. Unit square. Kalau kita zoom out, kalau kita tengok soalan ni dari different angle, saya nak korang cuba kena pasti kat mana sebenarnya chapter 7. Kan? So sebenarnya yang saya rasa lah, yang the only part yang chapter 7 adalah ini je, the first two je. Ini je chapter 7. Chapter 7 sem 2. Graf bukan sem 2, sem 1. Nak dapatkan pintasan X, sem 1. Kan? Nak integrate ini, integrate daripada sini ke sini. Ini bukan chapter 7, ini adalah chapter 5. Chapter 5. Nak masukkan nilai ni pun, chapter 5 dah belajar dah sebelum ni. Boleh? So ini adalah sem 1 punya knowledge ni. Ini sem 1. So saya nak korang cuba nampak in a bigger picture the connection, the link yang kenapa chapter SEM 1 berada di SEM 1, kenapa bab 5 berada di bab 5, kenapa kita belajar dia dulu. So bab 7 ni dia macam orang kata add on je kepada apa yang korang dah belajar, kita tambah sikit untuk dapat something else. Okay, yang mana secara teknikalnya part yang untuk integrate, masukkan nilai ni tak semestinya, sepatutnya tak ada masalah lagi lah di sini. Kan, konsep di chapter 7 ini je yang saya nak korang tahu untuk hari ni, at least apa tolak lower. Atas, tolak, bawah. Okay, setakat example tu, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada, sir. Alright, tak ada. Okay, so saya nak pergi laju sikit, kita pergi ke example 3. Okay, juga find the area enclosed by the curve y is equals to x square minus 1 and the x-axis. Kan, sekali lagi, kan, bila dalam kelas ni maybe korang akan rasa macam senang je bila belajar, tapi bila buat tu rasa susah. Okay, so sekali lagi, ini adalah graf kuadratik x square tolak 1. So saya nak terus belanja graf dia. Okay, inilah amalan yang membawa saya ke syurga, belanja graf kepada pelajar. Saya tak tahu. So x square tolak 1 adalah graf kuadratik yang berada di case 1, iaitu b is equal to 0. So graf dia adalah macam ni. And kalau ada yang blur, macam mana saya dapat graf ni? Study balik. So lepas tu juga saya belanja terus dia punya x intercept, negative 1 dan juga 1 lah. Kan, iaitu kalau kita solvekan x square tolak 1 is equal to 0, kita akan dapat x square is equal to 1 dan juga x adalah plus minus square of 1, iaitu positive 1 and also negative 1. Settle. Dan di mana sekarang ni kita punya luas? Mana bukan luas? Sorry, mana kawasan dia? Kan, kalau kita tengok sini, dia kata by the curve and the x-axis. So, maksudnya di sinilah, ini curve kita dan ini x-axis kita. So kawasan kita nak cari sekarang ni berada di bawah paksi X. Ingat konsep kita untuk dapatkan area mestilah sentiasa selama-lamanya atas tolak bawah. Mesti macam ni. Kan, dalam kes ni kita ada negatif 1 hingga 1 lah. Okay, kita kena jelas betul-betul mana 1 kita punya upper function. Okay, so this is our upper function. Yang mana upper function kita sekarang ni adalah kosong lah. Y is equal to 0.
tolak juga dengan lower function, iaitu jangan lupa buat kurungan, letaklah x square tolak 1 tu. So daripada negatif 1 hingga 1 dx, kita mesti tolakkan dia dulu, baru kita integrate dia. Yang mana bila kita simplifykan dulu, saya tulis kat sini, simplify. Okay, yang mana bila kita simplify, kita akan dapat dia sebagai negatif x square tambah 1 dx. Nah, lepas tu barulah kita integrate satu per satu seperti biasa dan masukkan nilai seperti biasa. Proses menggantikan nilai dalam x itu mesti ditunjukkan dengan sempurna. Tak boleh skip-skip. Okay? Saya beri peluang untuk korang kirakan nilai dia dapat berapa, final answer dia tu. Baik, apa ni, dah dapat jawapan, typekan dekat chat, saya tengok nanti. Ngam ke tak ngam, sama ke tak sama. Okay, jawapan pertama daripada Nur Hidayah. Tengok. Juga daripada Nabilah. Sama waktu tu. 4/3. 4/3 juga. Ramai bagi 4/3. Yang lain macam mana? Kau ada jawapan yang lain? Pelajar lelaki. Nabil Fakri. Mana lagi ni pelajar lelaki ni? Okay. Azira 4/3. Okay, Haziq Farid Hakim. Yes, it is. Betul, jawapan dia adalah 4/3 unit square. Okay. Yang paling penting yang chapter 7 nak ajar adalah kita mesti buat apa, tolak lower. Ini dia. This is your chapter 7. Yang lain tu bukan chapter 7. Okay. Kalau korang tak buat apa tolak lower dekat sini, you akan dapat jawapan dia negatif 4/3. Kan? Sedangkan luas kita mestilah positif. Okay. Alright. Setakat ini boleh follow ke semua orang? Ada apa-apa nak tanya? Can I get your response, please? Okay, boleh. Okay, so boleh. So kita akan teruskan. Saya risau kalau korang tak boleh follow. Okay. Okay, kita pergi ke example yang terakhir untuk case 1. Ini baru case 1 tau. Kita ada 3 case. Case 2, case 3. Actually dah settle lah case 1, tapi saya nak cover dengan example yang banyak supaya korang nampak situasi yang lain. Okay. Okay, so example 4. Find the area enclosed by the curve y equals to x times x minus 2 times x plus 3. And alamak, ni function apa ni? Boleh saya dapatkan respon daripada korang? Apakah jenis function ini? Cubic function, sir. Cubic function, betul. Sebab kita ada, bila kita kembangkan ini, kita dapat x square. Lepas dah darabkan x square tu dengan x, kita dapat x kuasa 3. Maka ini adalah cubic function. Sudah, nak tanya langsung ni kan. Sama juga untuk graf cubic ni, untuk kita lakarkan, akan ada 3 situasi. Case 1, case 2, case 3. Case 1 ni ada 1 intercept. Case 2 ada 2 intercept. Case 3 ada 3 intercept. Kan? Dalam situasi ini dia dah susun siap-siap dah sebenarnya. Ini sebenarnya adalah x tolak cos
X tolak kosong, kan? X tolak 2, X tambah 3. So kita punya intercept sebenarnya adalah 0, 2, negatif 3. Inilah kita punya intercept. Sekali lagi, kita belanja sikit graf dia terus. Apa ni, dalam exercise, dalam dalam tutorial memang tak adalah graf ni diberi. So korang kena buat sendiri graf tu. Okay, graf kubik, graf kubik yang positif dia mestilah sedih dulu. Lepas tu baru dia senyum macam ni, lebih kurang. Kan, sedih kan, maksudnya sedih dulu macam ni, sedih, lepas tu baru naik atas lah. Kalau lupa langsung, please revise. Okay, so kita punya pintasan ada 3, kita ada negatif 3, kita ada kosong dan juga 2. Baca balik arahan soalannya. Find the area enclosed by the curve ini and x-axis. X-axis. Itu bererti kita punya kawasan sekarang ni ada dua kawasan, iaitu ini dan juga yang ini. Satu atas paksi X, satu di bawah paksi X. Macam tu. Kan, contoh kalau saya nak lihatkan ni sebagai A1, kawasan 1. Dan ini adalah kawasan 2 lah. So kita akan kira secara asing-asing. Maksudnya baru kita tambahkan jawapan akhir dia. Okay. So apa nama ni, kita kena kira asing sebab di kawasan A1 dan A2 tu dia punya upper dengan upper function dia tak sama. Kan? Okay. So kita cuba tengok. Okay, yang mana kalau kalau nak integrate lah, better kita expandkan dulu quadratic ni, cubic ni. Yang mana bila kita expand, kita akan dapat dia sebagai y is equal to x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tolak 6x. Okay, so untuk A1, kita nak kira dulu untuk A1. So kita akan integratekan daripada negatif 3 sehingga kosong, sentiasalah upper tolak dengan lower. Nah, dalam kes ini, untuk A1, kita punya upper function kita adalah graf tersebut lah, adalah fungsi kubik tersebut, iaitu x cube tambah x square tolak 6x. Dan kita punya lower function kita adalah yang kosong tu. So this is our upper function, this is our lower function. So tolak kosong. So dia tak terkesan lah sebab dia tolak kosong. Dia bukan kosong tolak something. Okay. So kita tolak dulu siap-siap. So kita ada x kuasa 3 tambah juga dengan x kuasa 2 tolak 6x. Kita ada negatif 3 dan kosong. And then kita akan integrate seperti biasa. Proses dia tu sama. Kan? Kita apa ni, kita kira dulu A1 lah, lepas tu baru kita kira A2. Kita buat asing-asing. Okay? So kita integrate lah macam biasa. X kuasa 4 per 4 tambah X kuasa 3 per 3 tolak 6X square per 2. So kita ada kosong dan negatif 3. Ini yang kena hati-hati ni bila kita masukkan nilai ni. Sebab dia ada per apa semua dan sebagainya. Okay? So 6 dan 2 tu boleh disimplifikan lagi. So kita ada X kuasa 4 per 4 tambah X kuasa 3 per 3 tolak juga dengan 3X kuasa 2. So kita ada kosong dan juga negatif 3 lah. So gantikan, walaupun dah tahu kosong, buat yang sempurna macam ni. Okay. Tolak juga dengan negatif 3 kuasa 4 per 4 tambah negatif 3 kuasa 3 per 3 tolak 3 darab dengan negatif 3 kuasa 2. Dan dapatlah luas untuk A1. Okay. Boleh korang tolong nilaikan luas untuk A1 tu berapa? Kita tunggu jawapan korang .
Kita tambah paste kejap. Okay, everyone please get involved. Sila kirakan luas A1 tu berapa. Okay, jawapan pertama daripada Anis Nadirah 63/4, juga Nur Hidayah, Nurul Syafiqah Umairah, Arif Lutfi, okay, Syazwani, Saura. Alright, yes it is. Betul sebenarnya. Kita ada 63/4. Okay, so ini settle untuk kawasan yang pertama. Eh, sebab dia ada dua kawasan kan. Kita buat assessing. Sebenarnya kalau korang nak buat serentak terus boleh je sebenarnya. Ha, tapi tak apalah. Kita buat assessing lah. Okay, so kita cuba untuk sekejap saya copy dulu graf ni kat sini. Okay. Nampak tu, dia baru dua eh. Okay, kita kira pula luas untuk A2 pula. Dan ingat A2 ni dia punya apa function dia dah berubah. Ini kita punya apa? Ini kita punya lower. Nah, maksudnya untuk kawasan A2 integrate daripada 0 hingga 2 lah. Kan? So apa tolak lower dx. Ah, so kita punya apa function untuk A2 ni apa dia? Kosong. Kosong eh. Kena tahu dia lah kosong eh. So kosong tolak dengan lower function kita adalah, jangan lupa kurungan, adalah yang asal tadi lah. Iaitu cubic tu lah. Kan, iaitu apa ni, x cube. So kita x cube tambah x square tolak 6x dx. Kita simplifikan dulu siap-siap. Okay, so yang mana sebenarnya kita ada negatif x cube minus x square tambah 6x lah daripada 0 sehingga 2 dx. Okay, lepas tu baru kita integrate satu per satu seperti biasa. Kan, so dia akan jadi macam ni. Akan jadi 6x square over 2. Letaklah 2 dan 0. Saya nak simplify dulu 2, 6 dengan 2 tu. Dan lepas tu baru kita masukkan nilai seperti biasa. 2, 0. Okay, lepas tu baru kita masukkan nilai. So negatif 2 kuasa 4 over 4. Okay, so kita ada macam ni dan juga tolak kosong. This one actually memang kosong pun, tetapi kita sentiasa menunjukkan penggantian yang sempurna. Okay, so please everyone get involved. Sila apa nama ni, nilaikan berapa luas untuk A2 tu saja. Okay, sambil tu sambil attendance kejap. Kita dah ada jawapan yang pertama. Yang lain please typekan jawapan juga, walaupun tak sama ke apa ke.
Kita dah dapatkan jawapan A2 tu tambah dengan A1 tu dah dapat kita punya luas kedua-dua tu. Okay, so jawapan yang saya dapat pun actually yes, 16/3. Okay, so maka kita punya final answer kita adalah, kita akan buatkanlah saya nak kecilkan sikit ni. Nampak tu, dah kecil dah. Okay, saya save dulu. Apa ni, tiba-tiba hilang. So kita akan buatkan A1 tambah A2 lah. Kan, so tadi berapa A1 ni? 63/4. Okay, tambah unit square kat sini. So kita ada 63/4 tambah juga dengan 16/3. Okay, so berapa tu financial tu in the end, all together? Okay, jumlah luas kawasan 1 dan kawasan 2. Yes, it is 253/12 unit square lah. Okay, kita punya unit tu adalah unit square. Okay, alright. Okay, so kita pun dah habis masa. Ngam-ngam kita sempat cover case 1 saja. So kita ada lagi banyak situasi nak cover sebenarnya. Tengoklah macam mana, sama ada saya skip beberapa example ataupun tak apa. Jadi sama sempat je. Okay, so before kita habiskan kelas hari ini, ada apa-apa soalan tu yang korang nak tanya?